masak telur ayam yang dibeli, nak masak sup jagung. Okey, ni dia, dia ada kaki, dia ada telur. Okey, kita nak masak sup telur ayam. So kita ni jagung. Okey, ni ramuan dia, ni minyak, ni lemak untuk kita masak. Okey, kita masak dia. Okey. Okey, kita campur dengan sayur tahu kering. Pucuk ya. Pucuk, kita panggil dia pucuk, sayur pucuk ah. Dry bingkut. Okey. So kita pakai belang clay pot. Kita masak dalam clay pot. Belanga. Periuk belanga. Periuk belanga. Okey, ni periuk belanga ni. Kita cuba masak sup telur ayam dengan periuk belanga. Okey, ni dia lemak tadi. Kita taruh di sini, kita guna minyak lemak ayam untuk buat jadi minyak. Okay, kita tunggu sampai dia keluar minyak, baru kita bagi ramuan dia. Biarkan dia dulu. Okay, kita gaul-gaul dia sampai minyak dia keluar dari lemak dia. Lemaknya pun bau. Sentiasa gaul-gaul supaya minyak dia cepat keluar. Dia dah keluar minyak, mungkin dia lemak dia dah keluarkan minyak. So kita taruh ni barang yang sudah di ramuan dia. Ramuan dia sudah ditiriskan. Merah, kita lihat ramuan dia. Kita gaul dulu sampai dia kasih kuning. Sampai dia kuning, baru kita bagi dia sayur nanti ya. Kita bagi dia bawang dia kuning. Okey, bawang dia pun dah nampak kekuning-kuningan. Kita bagi air. Jagung manis ya. Kita taruh jagung manis. Okay. Kita biarkan dia sampai dia mendidih. Baru kita taruh telur ayam. Yang ini kita taruh dulu ya, supaya dia cepat mengembang. Masak. Tutup dia, sementara kita tunggu dia masak. Kita tutup dulu, okay? Stay tuned, guys. Ajinomoto, kita taruh Ajinomoto, sedikit Ajinomoto. MSG. That is panas G. Okay. Kita biarkan dia sampai dry bingkut betul-betul masak.
Okey, kita buka tengok dah mendidih. Okey, dia dah mendidih. Kita taruh ni telur ayam. Kita taruh telur ayam. Masuk sekali. Wow, sedapnya. Sedap telur ayam sama dengan sayur pucuk. Masakan ni yang paling best. Sedap betul ni. Okey, kita tutup balik. Tunggu dia mendidih sampai dia masak. Stay tune. Sekarang dia coba. Kita coba dia punya sup dulu. Buka. Ya, sedap. 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 Kita tunggu sekejap ya. Tunggu dia ni dry bingkut betul-betul masak. Tunggu dia masak betul-betul. Ada 10 minit. Okey. Kita tutup balik. Guys, kita tengok sup telur ayam yang dimasak tadi ya. Okey, nampaknya sayur pucuk pun dah lembut. Ni semua dah masak. Okey, kita nak makan sekarang. Okey, dah masak tu. Kita tutup api dia. Okay guys, stay tune guys. Ya, nanti kita makan guys, kita coba guys. Guys, ini hari saya coba masakan istri saya ni. Ini dia masak telur ayam sama pucuk. Saya coba test dia punya sup dulu guys. Mana guys? Wow, sedap guys. Boleh guys, boleh. Bagus guys. Ini mau memang boleh guys. Coba guys, ni telur guys. Tengok anak telur. Kita makan anak telur. Memang sedap guys. Stay tune guys. Lepas ni kita makan. Okay guys, thank you guys. Today we going to makan. Do like our channel guys. Subscribe and like and share our channel. Thank you guys. Thank you. Let me makan.